بسم الله الرحمن الرحيم. Jika Anda ingin dibebaskan dari penyakit-penyakit ini, nanti ada iri, ada dengki, ada marah, ada macam-macam, caranya sederhana. Lihat sini. Tadi sumber penyakitnya di mana? Di qalbu. Baik. Pada bagian apa? Nafsu. Baik ya? Masuk ke qalbu. Perhatikan. Sehingga nafsu itu membuat hati tidak tenang. Kita ingin tenang, penyakitnya hilang, hatinya tenang. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, ketenangan hati disebut dengan tumanina. Bahasa kata kerjanya disebut dengan tatmain. Ada rumus di Quran, kalau hati Anda ingin tenang, bebas dari penyakit, Quran surah 13 ayat ke-28. Saya sempurnakan dulu obatnya supaya sesuai dengan temanya. Lihat, Quran surah 13 Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidhikrillahi tatmainnul qulub. Ini inti suratnya. Ar-Ra'du artinya kilat, yang menyambar, halilintar. Kalau Anda dengar halilintar itu hatinya gelisah atau tenang? Gelisah, enggak tenang. Ada ujian datang seperti halilintar, menyambar-nyambar membuat Anda tidak tenang. Gelisah, enggak bisa tidur, enggak bisa makan, susah. Tapi ada orang yang dia punya obatnya. Mau ujian datang seperti halilintar, hatinya tenang. Apa itu obatnya? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau Anda rajin berzikir kepada Allah, maka Allah akan jaga Anda dari penyakit hati dan tenang keadaan jiwa Anda.